Untuk hukum kapital ketiga pula, okay, kita baca statement yang ada dalam hukum kapital ketiga. Kuasa dua tempoh orbit berkadar terus dengan kuasa tiga jejari orbitnya. Okay, jadi bila kita baca ni, dia dalam satu hubungan matematik. Jadi kita boleh tulis kuasa dua tempoh maksudnya T kuasa dua berkadar terus dengan kuasa tiga jejari orbitnya. Maksudnya R kuasa tiga. T kuasa dua berkadar terus dengan R kuasa 3. Bermaksud bila berkadar terus, bila jejari orbit bertambah, tempoh orbit juga akan bertambah. Kerana hubungan ni berkadar terus. Okay, jadi apa relate-nya formula ni ataupun hukum Kepler ketiga ni dengan rajah yang macam ni? Okay, kalau tengok pada rajah ni, daripada zaman sains dulu kita dah pernah belajar dah, iaitu mana-mana planet yang dekat dengan matahari, tempoh orbit dia lebih pendek ataupun lebih singkat. Mana-mana planet yang jauh daripada matahari, tempoh orbitnya lebih panjang ni. Yang mana benda ni kita dah tahu dah. Planet yang dekat dengan matahari, sekejap dia mengorbit matahari kan. Planet yang jauh, ambil masa yang lama bertahun-tahun untuk mengorbit matahari. Bermaksud, jejari orbit yang makin jauh ataupun jejari orbit yang makin besar memerlukan tempoh orbit yang lebih panjang. Ha, jadi kiranya konsep yang ni, basic ni kita dah pernah tahu. Cuma bila kita belajar hukum Kepler ketiga ni, kita lebih detail. Maksudnya kita tahu, oh, yang mana kaitan tempoh dengan jejari orbit tu adalah berkadar terus dan nilai dia T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Jadi dengan hukum Kepler ketiga tadi, kita dapat keluarkan satu lagi formula, iaitu kita nak kira macam mana tempoh kiraan sesuatu planet mengorbit matahari. Baik, kalau tengok pada rajah ni, dia sama macam cara kita nak kira jisim matahari dan juga jisim bumi. Untuk video sebelum ni kamu boleh tengok, iaitu kita ada kat sini, kita gunakan matahari dan sebuah planet. Matahari jisim dia M besar, planet jisim dia M kecil. Jadi daya yang wujud adalah pertama daya graviti, kerana matahari dan planet ada jisim dan juga ada jarak dekat sini, so wujud daya graviti. Yang kedua, wujud daya memusat bagi planet, sebab planet ni bergerak dalam orbit berbentuk bulatan. Jadi ada dua daya yang terlibat, daya graviti dan juga daya memusat, yang mana kedua-dua daya tu adalah sama. Jadi kat sini kita akan gunakan formula daya graviti, yang ni GMM bagi R kuasa 2, dan juga daya memusat. Daya graviti adalah untuk matahari dan juga planet tu, daya memusat untuk planet sahaja, sebab tu digunakan M kecil. Okay, jadi bila kita samakan dua daya ni, kalau kita tengok jalan kira dia sama macam kita belajar untuk kira jisim matahari dan juga jisim bumi. Kita akan samakan, kemudian kita akan hapuskan M, iaitu jisim planet kita akan potong, jejari orbit tinggallah, yang sini tak ada, belah kanan tinggal R kuasa 1, dan kita dapat formula ni V kuasa 2 sama dengan GM bagi R. Kemudian kita ganti dengan formula 2 pi R bahagi T, iaitu formula laju linear untuk planet tu. So kita tinggal 2 pi R bahagi T ke dalam V kuasa 2. Sama jalan kira macam kita nak kira jisim bumi dan jisim matahari kan, untuk subtopik 3.1 tu. Jadi bila kita gantikan dan kita susun, jadikan T sebagai perkara rumus, jadi dapatlah formula ni, T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi GM. Baik, dekat sini pun boleh ubah ataupun nilai yang boleh berubah adalah T kuasa 2 dengan R kuasa 3. Bermaksud nilai yang dalam kurungan ni adalah nilai pemalar. 4 pi kuasa 2 bahagi G, M ni adalah jisim matahari. Ha, sebab kita ambil contoh gambar rajah tadi, planet mengelilingi matahari kan. So M besar ni jisim matahari lah, bukan jisim planet tu. Ha, jadi kita dapati T kuasa 2 dengan R kuasa 3 dia yang berubah. So 4 pi kuasa 2 bahagi G, M ni adalah pemalar. Ha, jadi sebab tu kita boleh tulis formula yang tadi, T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Okay, sebab yang ni dalam kurungan adalah nilai pemalar. Okay, aplikasi kepada hukum Kepler ketiga ni biasanya kita akan gunakan untuk gambar rajah seperti ini. Baik, kat sini tips je macam mana kita nak gunakan formula untuk hukum Kepler ketiga. Okay, kalau tengok dekat rajah 3.30 ni, kita ada matahari dan dua planet mengorbit matahari. Kita ada bumi dan juga Maris. Bila kita ada rajah seperti ini, satu jasad di tengah dan ada dua jasad mengelilingi jasad di tengah tu, jadi formula yang kita akan gunakan adalah formula yang ini. Yang mana formula ni sebenarnya adalah olahan daripada hukum Kepler ketiga tadi. Kat sinilah jalan kira je. Tapi bagi cikgu, saya rasa tak perlu pun kita nak tahu macam mana formula ni terhasil. Kita just hafal dan juga tahu nak guna je formula ni. Sebab formula ni memang diberi dalam senarai formula dalam exam nanti. Kita satu ke dah dua akan ada. Jadi kita kena kenal lah formula ni, T1 kuasa 2 bahagi
T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 bagi R2 kuasa 3. Yang mana kita tahu T ni adalah tempoh orbit, R ni jejari orbit, dan bila ada formula macam ni hanya boleh gunakan untuk rajah seperti ini. Mesti ada dua planet mengelilingi satu dasar di tengah. Kalau kita katakanlah kita gantikan matahari ni dengan bumi, so ada dua objek mengelilingi bumi. Contoh ada bulan dan satelit. Itu pun boleh guna juga untuk formula ni. Tetapi kalau kita ada satu je, contoh ada matahari dengan bumi je. Okay, ada matahari dengan bumi, planet Maris ni tak ada dalam gambar rajah. So bila ada satu jasad mengelilingi satu jasad di tengah, kita tak boleh guna formula ni. So kena ingatlah itu, formula ni hanya untuk dua objek mengelilingi satu objek di tengah. Jadi kalau ada satu objek saja mengelilingi matahari, kita akan gunakan formula yang ini untuk nak kira tempoh peredaran bumi. Yang ni jejari orbit bumi lah. Dekat situ kita kena hati-hatilah tentang pemilihan formula dalam hukum Kepler ketiga ni.